Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat malam. Nih baru pulang uli guys. Baru pulang uli. Kita cari makan. Makanan khas Korea ya. Kita cari makanan yang paling enak lah. Oke, ikutin terus ya di vlog Tony Namja. Nih aku lagi di Ansan nih. Nih udah nyampe di warungnya nih. Rencana mau makan di warung Arirang. Arirang Kalbitang guys, ini terkenal banget guys. Kita masuk ya. Kita masuk ke dalam. Ini ada menu-menunya guys. Ini ada menunya. Kita mau Kalbitang daging sapi ya. Ini. Oke, kita masuk. Kita masuk. Masih, yuk. Imo. Kalbitang hana juseyo. Hana yo. Oke. Yok, bokeun bae pudeun yo. Yo, yogi mogo yo. Sari an juseyo. Ne, gamsahamnida. Ini tempatnya makannya guys, kita masuk ya. Kita jadi tempat duduk dulu. Oke, okay, tempatnya udah nyampe. Yes. Baik, gimana ya? Nih, tempatnya guys. Tempatnya lumayan bersih. Kalau di Korea guys, sebelum datang menu utamanya, ini ada makan sampingannya guys. Ini ada jagung, ada kimchi, apa namanya nggak tahu nih, ada sambal, ada kimchinya nih guys. Ini cabe apa, ada cabe jau, terus ada kentang nih. Jadi setiap tempat masakan orang Korea harus ada makan sampingannya kayak gini guys, yang wajib disediakan. Jadi menu utamanya belum datang, kita tunggu aja guys, sabar menanti. Udah sampai guys, kalbitangnya guys. Kalbitang ini daging sapinya guys, wow. Ini kalbitangnya ini makan malam sama makan yang lainnya. Ayo kita cicipin. Kita makan guys. Bismillah. Kita tambahin garam penyedapnya ya guys ya. Ini ada garam. Terus ada penyedap lainnya, apa nih nggak tahu nih. Supaya enak, mantap. Udah legenda. Bismillah. Selamat makan. Jadi untuk teman-teman yang mau ke Korea bisa nyoba makanan kalbitang ini guys. Wow, sangat enak. Dagingnya sangat empuk guys. Masya Allah.
Ini ada nasi sekepok. Bismillahirrahmanirrahim. Kimchinya guys. Oh ya, informasinya kalau kimchinya di warung Arirang ini lumayan enak guys kimchinya. Ada pedes. Ada manisnya sedikit dicampur. Kita coba cabenya ya. Kalau orang Korea makan cabenya kayak gini ya, diluluran kayak gini ya. Semakin. Cabenya nggak pedes. Kimchinya di sini enak banget ya, serius ini kimchinya nih. Enak banget. Lapar guys. Cabenya nggak terlalu pedes. Pedes. Parah. Pedes guys. Pedes rupanya guys. Thank you.
Ini gapun. Ini mau hebat ya? itu apa namanya? Pelayannya guys, orang Korea, orangnya baik lah. Nambah guys, nambah satu lagi nih, ini satu habis, nambah satu lagi. Alhamdulillah semuanya udah habis. Nasinya 2 gemblong habis nih. Udah habis semuanya nih guys. Habis. Jadi untuk teman-teman yang mau nyoba ini bisa datang di daerah Ansan namanya guys. Warung Arirang namanya. Oke, kali ini videonya ya, mudah-mudahan jadi penyegar lah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.